sebuah sepatu, sepatu lama, keluaran Nike. Ya, ini adalah Nike Alphafly. Sepatu ini datang dengan varian ungu violet. Sepatu ini adalah sepatu terlaris dari Nike dan mendapatkan respon tinggi di setiap penjualannya di seluruh dunia. Sepatu ini bukan sepatu baru sih, sudah saya pakai sekitar 80 km-an lebih, tapi ya, sepatu ini sangat enak dan niat empuk, memiliki sensasi ringan karena memiliki ketebalan yang sangat tinggi. Sepatu ini mempunyai midsole foam, full foam dan carbon fiber plate dan juga AirPods. Sepatu ini adalah sepatu paling ringan dari tipe Alphafly menurut internet yang saya dapat. Memiliki midsole yang sangat tebal dan sangat empuk. Perbandingannya dengan sepatu Alphafly, mari kita lihat midsole-nya. Sepatu ini adalah dua jenis sepatu tipe racing dari Nike dan berbeda generasi dan juga berbeda desain dan bentuk. Sepatu ini menggunakan teknologi ZoomX seperti yang ada pada Alphafly, tapi stack height-nya lebih tinggi. Memiliki stack height lebih tinggi, tentunya beratnya bertambah dan juga ya, kepenyalannya lebih enak, sangat empuk dan beli energi return untuk dipakai lari jarak jauh atau jarak dekat. Sepatu ini juga dipakai oleh Eliud Kipchoge dalam memecahkan rekor lari maraton 42 km dalam waktu under sub 2 jam. Perbedaannya dari seri Vaporfly, di bagian uppernya dia memakai ini teknologi, dia pakai Vaporweave dan ini dia pakai Atomknit. Sama memiliki carbon fiber full dan juga memiliki carbon fiber full. Pengalaman saya selama menggunakan sepatu ini sangat ringan dan sangat nyaman digunakan. Yeah.
slide plate-nya. Carbon fiber-nya. Ini Zoom X ya. Nah, yang terbaik dari kedua sepatu racing Nike ini ya, kalau saya sih lebih memilih Vaporfly karena ukurannya lebih ringan. Kalau ini cocok dipakai untuk jarak jauh 42 km lebih, kalau untuk latihan lebih enak pakai ini kayaknya, yang lebih ringan. Mungkin pendapat saya selama menggunakan sepatu ini, jangan lupa komen dan beri like dan tombol dislike apa Anda atau kalau Anda suka video ini. Link pembelian tersedia di bawah.